Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang berkualitas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita akan menjual satu unit Daihatsu Green Max tahun 2013. Nah, apa saja yang ada di fungsi-fungsi dalam mobil ini, mari kita simak video berikut ini. Jangan di skip karena di akhir video akan kita sebut harganya. Daihatsu Green Max, mobil niaga bisa, mobil keluarga juga bisa, dan banyak dipakai untuk travel juga karena kelegaan kabinnya dan durabilitas mesinnya juga teruji. Untuk kabin, jangan diragukan, kepala Anda tidak akan mentok ke atas. Dengan jok yang kurus-kurusan, mobil ini basicnya niaga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau dibawa untuk keluarga juga oke. Mobil ini besar ya, muatannya juga banyak. Kita hitung muatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa bersebelas dalam mobil ini. Jadi untuk keluarga muat satu RW ya jangan ya. Satu keluarga besar yang ada kakek, nenek juga lega. Tapi kalau mau bensin dikit, bisa pakai Luxio. Untungnya mobil ini dia bisa untuk jualan, ini dagang, untuk barang kanvas bisa dimuat. Ini jok tengahnya kalau dilapis ke, dilipat ke depan, jok belakangnya dilipat hadap-hadapan, jadi udah semacam mobil pickup gitu ya, macam mobil barang. Kita lihat interior dalamnya dulu. Ini kuncinya seperti ini. Oh, ini kuncinya. Coba kita nyalakan dulu. RPM nyala. RPM nyala. Ini odometer 126 ribuan. Sudah ada head unit, AC, tapi mobil ini yang tipe non power steering ya, steernya masih steering by power, full otot. Ya kalau untuk niaga cocok, tapi sudah ada AC, AC-nya dingin lagi. Nah, ini yang terpenting karena AC ini berfungsi pada saat hujan, kalau nggak kacanya kabut. Kaca depan bisa kabut. Ini ada cup holder, bisa juga untuk koin. Untuk mesin mobil ini masih di bawah jok karena ini pakai peredam 1, 2, jadi hawa panas yang dari dalam mesin ini tidak naik ke atas. Gak seperti mobil-mobil yang zaman dulu yang mesin bawah tidak ada peredamnya, jadi hawa panasnya masuk ke kabin. Kalau ini sudah aman, sudah tidak panas lagi. Kondisi bodi masih kaleng ring. Untuk pajak ukuran 3, platnya 2023. Green Max D, ini speaker ya. Mesin VVTi. Sudah sama mesinnya sama
Terios. Kaleng sliding oke. Slidingnya lancar. Untuk full stepnya tidak ada berkarat, tidak ada pecah. Bisa dilihat sendiri. Untuk sealer di mobil ini masih sudah ada speaker di pintu depan kiri dan kanan. Untuk ban sekitar 70% lagi ya. Bannya ukuran ring 13, masih pelat bawaan dia, lambang Daihatsu. Ini kaca depan tidak ada retak, aman. Talang-talang air masih rata, talang airnya masih rata. Tuh headlamp depan belum begitu menguning, masih bening. Kaleng untuk keseluruhan mobil ini tidak ada peret, sudah layak dibeli. Untuk yang pengen berniaga, berdagang, kanvas, keluar kota, bawa barang, sudah selayaknya mobil ini dibeli. Dengan mesin VVT-i, durabilitasnya mumpuni, bisa kejar-kejaran, bisa ngejar Innova juga di depannya. Mobil ini kita buka di angka 88 juta nego ya. Nego 88 juta untuk Grand Max tahun 2013. Yang berminat dengan mobil ini silakan datang ke Family Mobil. Family Mobil, Jalan Tritura, Komplek Tritura Mas, nomor A9, atau hubungi nomor di deskripsi bawah ini. Yang mau tanya-tanya juga, kita buka di angka 88 juta nego. Oke, itu saja review dari saya. Terima kasih sudah menonton dan salam waras.